Tuh, lihat kita belum mati. Makasih ya, masukannya. Nyobain apa? Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Di acara Semarak Indosiar, saat Fania bertanya pada Rizky Bilar dan Lesti, ya, Rizky Bilar akhirnya mengungkapkan alasannya mantap menikahi Lesti Kejora. Dari berbagai faktor, pendukung utamanya salah satunya adalah apa yang diungkapkan oleh Ibu Bilar. Ibu Bilar dijelaskan oleh Rizky Bilar bahwa adalah orang yang mendukung hubungannya dengan Lesti. Ibu Bilar mengungkapkan kalau ingin menikah, Lesti adalah sosok yang cocok dan pantas untuk dinikahi bagi Bilar. Tentu hal itu selalu terngiang-ngiang di hati dan benak Bilar, sehingga tentunya Bang Bi semakin cute, semakin jatuh cintrong, semakin jatuh cinta pada pujaan hatinya, karena maknya sendiri sudah mendukung dan kepincut sama Lesti. Ya, karena aura positif dari Lesti membuat Mama Bilar, Ibunda Bilar, jadi langsung jatuh cinta juga pada pandangan pertama. Ya, hal itu diungkap oleh Bilar, sehingga sekarang ia tak butuh waktu lama atau berpikir lama untuk menjelaskan cintanya, untuk menjuantahkan isi hatinya terdalam pada acara yang dikemas oleh Indosiar ini, di mana Fania bertanya. Apalagi hal itu juga dipertegas oleh para host-host jurita, tentu saja semakin menjadikan hubungan Lesti dan Bilar kini terang benderang, sudah semakin jelas dan nyata. Insya Allah, semoga diridai oleh Allah yang Maha Kuasa, mereka di tahun depan cus memang benar-benar meresmikan hubungannya ke jenjang yang lebih serius, yakni menikah. Hal itulah tentu yang jadi harapan dan dukungan para fans Leslar semua yang ingin melihat kedua sejoli couple cute kita ini segera memantaskan diri dan memantapkan hati untuk memilih satu sama lain, yakni pasangannya Lesti dan Bilar, sebagai sepasang suami istri yang nantinya halal untuk kedepannya hingga ajal memisahkan mereka. Apalagi terus terang Lesti dan Bilar mengakui bahwa mereka sama-sama takut kehilangan. Jelas saja kabar terbaru tentang kemantapan hati Bilar yang sudah mendapatkan dukungan dari segala pihak termasuk ibunya sendiri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.